Membangun staf terbaik. Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Choco, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal, tapi jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Enak saja. Jangan! Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Pak, apa rahasia di balik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton 10.000 kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Will. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Chief Omart. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang, tidak ada uang dalam dompetmu, tidak jadi masalah. Di Chief Omart, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, ucapannya seperti raja, kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Pak, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim? Selai lezat, itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya. Agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku boleh tanya apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benarkan begitu? Wah. Jadi, daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawaimu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat jiwa mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawaimu membantu... Semua rasa stresku hilang. Saat kita lewati semua dengan bersatu, kita bisa mencapai apa saja. Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun, lalu kita semua akan gagal. Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu. Kau lihat, permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Hebat! Terima kasih, Pak. Karenamu kami akan menjalani acara terbaik. Tunggu dulu. Ada satu keahlian yang paling penting.
Apa itu? Menguasai api unggun. Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita, di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rubuh! Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Bre. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brent, lihat. Sepertinya Wilk sebelumnya di sini. Jangan-jangan Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu. Kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan kuning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Will? Benar juga. Dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun! Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali. Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar. Coba Will ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan nasibku? Kembang apiku, mereka semua menonton tanpa aku. Aku mau ikut acara pembangunan tim juga. Ahli teh. Wah. Terima kasih. Aku lelah sekali. Wilk, buatkan aku teh panas. Siap. Dia punya terlalu banyak jenis teh. Kira-kira yang mana teh hitamnya ya? Yang ini atau yang itu? Sudahlah. Teh dan air keduanya tidak ada bedanya kan? Tuan Brent, ini teh hitammu. Terima kasih. Ini bukan teh hitam, tapi teh hijau. Teh hijau. Kau bahkan tidak bisa membedakan antara teh hitam dan teh hijau. Coba saja kau rasakan sendiri. Tapi aku rasa tidak ada bedanya. Sampai besok ya. Sampai ketemu besok, Tuan Brett. Hei Choco, apa teh hitam berbeda dengan teh hijau? Tentu saja berbeda. Kenapa kau tanyakan? Tuan Brett minta teh hitam, tapi aku buatkan dia teh hijau. Jadi dia sangat marah padaku. Aku pikir semua teh sama. Kau benar-benar tidak tahu tentang teh. Teh itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dahulu ada yang bernama Glutinous Rice Cake yang tahu cara membuat teh yang enak. Dia menyajikan tehnya pada raja yang kebetulan penggemar teh. Raja tersentuh karena rasa tehnya dan mengangkatnya menjadi perdana menteri. Jadi orang-orang bilang seni membuat teh itu sangatlah penting. Wow, menurutmu Tuan Brett akan memujiku kalau aku bisa buat teh yang enak untuknya? Ya, aku rasa begitu. Oh iya, karena aku tidak pintar melakukan sesuatu dan bersih-bersih, aku harus jadi pegawai yang ahli membuat teh agar diangkat oleh Tuan Brett. Aku akan menjadi ahlinya teh. Untuk membuat teh terbaik, pertama-tama aku harus rebus airnya. Baiklah, perbandingannya adalah 1:50. Ahlinya teh. Baiklah, aku harus mempelajari ini dari ahli tehnya.
Selamat pagi, Tuan Brett. Selamat pagi. Pak Choco, kenapa Wilk belum datang juga? Aku menemukan ini saat masuk ke ruang kantormu. Tuan Brett, aku akan pergi jauh dan cukup lama untuk menjadi ahli pembuat teh. Aku mohon jangan cari aku. Kenapa dia tidak pernah bisa fokus pada tugasnya? Halo, apa ada orang di sini? Apa kau ahli membuat teh, Tuan Steamboon? Senang bertemu denganmu. Namaku adalah Will. Maaf, tapi kami tidak menjual teh untuk orang luar. Pergi sana. Tuan, aku kesini bukan untuk membeli daun teh. Aku kesini untuk belajar membuat teh darimu. Aku mohon terima aku jadi muridmu. Kau pikir siapa saja bisa masuk ke sini? Aku tidak menerima seorang murid. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kau bilang iya, Tuan Steamboon. Karena kau memaksa, baiklah, aku akan mengajarimu semuanya. Kalau kau bisa menghadapi pelatihan dasarku yang keras dan ketat, kau berhasil. Terima kasih, aku berjanji akan mempelajarinya. Rasa murni secangkir teh berasal dari air yang murni. Teh dibuat menggunakan butiran embun yang dikumpulkan di pagi hari, yang belum disentuh oleh siapapun. Melepaskan aroma segar seakan-akan mengalami hujan di pagi hari. Itu yang disebut teh hujan pertama. Kau membutuhkan semangat untuk membuat secangkir teh yang enak, karena tehnya menggambarkan siapa dirimu. Kalau kau bisa berlutut di depan teh kote, maka kau akan berhasil. Aku gak bisa nafas. Semangat. Will, kau melakukannya dengan baik. Kau sudah selesaikan pelatihan ini. Kau harus kembali ke tempatmu. Apa yang kubicarakan, Tuan? Bagaimana aku bisa membuat teh dirimu? Jangan khawatir. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Ini dia. Apa ini? Ini bukan setelan teh biasa. Ini harta paling berharga keluarga Steamboon selama beberapa generasi. Tehnya yang berisi rahasia legenda keluarga Steamboon. Kau benar. Aku memberikannya padamu karena kau sudah selesaikan pelatihan utama dengan baik. Terima kasih, Tuan. Harga pasaran aslinya setelan teh ini $50,000, tapi aku akan berikan kau harga yang istimewa $5,000. $5,000? Itu sama dengan gajiku 3 bulan. Astaga, aku belum pernah melakukan ini pada siapapun. Aku akan berikan setelan sendok teh lain untukmu dengan gratis. Aku rasa aku sangat menyukaimu, muridku. Setelan sendok gratis? Tuan, aku merasa sangat terhormat menjadi muridmu. Will, kau dari mana saja? Apa yang kau pakai ini? Choco, agar aku bisa membuat teh terbaik untuk Tuan Brett, sekelilingku harus tenang dan tidak ada suaranya. Boleh duduk diam dulu? Aroma yang luar biasa. Aku bisa rasakan sejarah keluarga Steamboon yang mengalir di seluruh tubuhku. Betapa indahnya warna teh ini. Teh dari keluarga Steamboon benar-benar istimewa. Aku harus mencobanya sebelum menyajikannya. Rasanya pahit sekali. Ini mustahil. Tidak mungkin tehnya sudah kadaluarsa. Tidak, bagaimana ini? Teh dan air, keduanya tidak ada bedanya. Rasanya sama saja saat kau meminumnya. Haja. Untuk belajar membuat teh ini benar-benar keterlaluan. Bau aroma apa ini? Aromanya enak sekali. Tuan Brett, kau tidak boleh minum itu. Teh ini, aku mendengar rintik hujan jatuh ke sungai seperti di London. Aku dalam masalah. Tuan Brett akan mengusirku. Wilk, ini rasanya luar biasa. Bagaimana cara kau membuatnya? Aku belum pernah membuat yang seperti ini. Tuan Brett. Luar biasa. Aku akan menamakannya teh susu kerajaan Royal Milk. Bukan. Royal Wilk teh saja. Wilk, buatkan aku teh lagi. Aku mau Royal Wilk teh. Siap, Tuan. Kebangkitan Wilk.
Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu kedelai. Hai, teman-teman. Maaf, aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Wilk selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dose for Donuts, dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Ah, bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Oh, aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilk, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bebersih. Apa? Bukan itu sempurna. Bukankah Profesor Penata Gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain? Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Bel, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan itu. Tentu saja itu. Tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brett, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brett, kau berniat membuat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brett tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Brett Barbershop kan? Iya. Bukankah Brett Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah, kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya. Kita sampai. Selamat datang. Di sinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa.
Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya kirim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Wilk, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku? Oh, kalian pasti tidak ingin, Wilk. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Brad. Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel, kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilap. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih, selalu menjaga semua tetap teratur. Itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri. Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai tong. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Bapak adalah gurunya Pastor Brad, kan? Kau pasti anak didiknya Brad yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Wilk, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Brad. Tukang cukur magang. Selamat datang di Brad Barbershop. Joko, sekarang ayo kita mulai. Tentu. Kemana sebenarnya Wilk pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Brad! Wilk, sebaiknya jelaskan apa yang terjadi. Tapi, Pak, coba lihat siapa yang datang bersamaku. Brad, sudah lama tidak bertemu. Master, apa yang membuatmu datang ke salonku? Ya, ada urusan yang harus kuselesaikan di Bakery Town. Kami bertemu di mall di Bradburg dan aku mengajaknya ke sini. Wah, sepertinya semua baik-baik saja di sini. Ya, tentu saja. Aku diajari oleh yang terbaik. Ngomong-ngomong, siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku. Ini adalah Melon Brad. Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu, aku putuskan untuk pergi berlibur. Keren. Aku juga mau. Belum selesai menata rambutku. Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya. Jadi aku putuskan untuk mengajarinya. Wow, cerita yang luar biasa. Bakatmu membuatku sangat kagum. Apa kabar? Namaku Wilk. Aku rasa kita harus berteman. Ngomong-ngomong, anak melon ini. Anak zaman sekarang memang begitu. Aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh. Tentu saja, jangan khawatir, Master. Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja. Aku akan panggang dagingnya. Aku akan siapkan minumannya.
Rasanya menyenangkan melihatmu dan salonmu begitu sukses. Semua ini berkat yang kau ajarkan, Master. Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu. Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model super. Oh, siapa, Wade? Hanya remah yang tahu. Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya. Kalau begitu, bagaimana kita biarkan Melon Bread dan Wilt melakukan pertarungan? Melon Bread telah mengunjungi kota demi kota, berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik, dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran. Tetap saja, tanpa waktu untuk mempersiapkannya. Aku mau! Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melon Bread. Wilt? Bagus, kami akan menemui kalian besok di tempat parkir. Kalau begitu, sampai besok. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai bertemu besok. Master Bread, kok tidak apa-apa? Omong-omong, bukankah Melon Bread itu hebat? Aku melihatnya beraksi dan dia itu jenius sekali. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Ya, aku rasa aku siap. Ya. Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa. Mengukir kelapa? Penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama. Di posisi, siap, mulai. Bagaimana caraku mengukir menembus cangkang keras ini? Aku akan pakai ini dan bukannya gunting. Ya, ayo kita mulai. Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku. Dia mengukir kelapa dengan begitu detail dalam hitungan menit. Kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Wilt, mengukir kelapa dengan gunting, apa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Dan pemenangnya tentu saja Melon Bread. Anakku, Wilt, kenapa kau memakai gunting? Ya, tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bor. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bor. Jadi itu sebabnya. Baiklah, sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Wilt? Pak, apa kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat, yang masih segar? Waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu. Selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon Bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Aku ambil saja sirupnya. Itu tidak aman. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Wilt, apa kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Wilt? Aku tidak apa-apa. Aku adalah kotak karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja. Sepertinya aku berhasil. Melon Bread, aku tidak percaya aku telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor satu. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau kau punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi, tapi aku akan pergi dari tunggu sini. Tunggu aku! Hei, Master Bread, kami kembali! Di saat bersamaan, kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran?
Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak. Babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir, menara buah 100 tingkat. Menara buah 100 tingkat? Tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata buah 100 tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya, aku pakai buah paling besar. Ya, semangka, kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu, nanas. Reed Pelon menggunakan taktik menumpuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Dasar payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rubuh. Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Wih, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk ya. Memangnya apa yang aku lihat? Tidak ada tingkatannya, tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Dengan ini kunyatakan pemenangnya adalah Melon Bread. Dasar payah, kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Brad, kau akan urus salon ini dengan baik, ya? Akan kulakukan. Hai, Melon Brad. Selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Brad. Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang keahliannya? Awalnya aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu aku menyadari dia jujur dan baik hati. Tapi aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Apa kau yakin? Tidak sepertimu. Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala si klien. Tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawannya. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak 100 tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi bagaimana respon kalian setelah pertandingan, entah kalian kalah atau menang? Kau memenangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Brad. Kau menungguku selama ini ya. Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu. Aku hanya tertidur sebentar. Master Brad, tunggu aku. Aku datang.